Sebelum ini, pendakwa bebas terkenal Dato' Ustaz Kazim Ilyas ada mendedahkan beberapa perbuatan mistik yang ditujukan kepadanya sehingga mengganggu kerja-kerja dakwah yang dijalankan. Ini termasuklah kaki dan perut membengkak, keluar jarum berkarat dan yang lebih teruk ada pihak yang sanggup menyimbah cuka getah kepadanya. Terbaru, Dato' Ustaz Kazim memaklumkan kini mukanya pula diserang rasa pedih yang melampau sehingga terpaksa tampil mengenakan bedak sejuk ketika sesi temubual bersama Da'i Ahmad Ibrahim menerusi akaun Facebooknya. Saya sendiri tidak tahu apa yang berlaku pada muka saya. Kalau nak kata alahan, ni dah berhari-hari dah. Tapi yang peliknya kalau alahan seluruh badan, tapi ni kat muka je dan tak berlaku di tempat lain. Dan kalau alahan berlaku di muka, selalunya seseorang itu akan mengalami kesukaran bernafas, tapi saya boleh bernafas, boleh bercakap, cuma rasa pedih sahaja sebab dia luka lepuh-lepuh, katanya. Menurutnya, bedak sejuk dan bedak geliga yang digunakan adalah untuk mengelakkan mukanya dari terkena air dan berasa panas kerana boleh menyebabkan kepedihan melampau dan luka. Sekarang luka lepuh ni kalau tarik dia luka pula. Bibir saya pula dulu merah, sekarang dah bertukar jadi hitam dan pecah-pecah. Dah jumpa doktor pun, tapi doktor pun pelik sebab cairan merah saya normal. Adalah tak bagi keluar televisyen atau media sosial ke, biarlah. InsyaAllah mudah-mudahan cepat sembuh, jelasnya. Malah sesi temubual yang dikongsikan oleh Da'i Ahmad menerusi akaun TikTok miliknya kini meraih lebih 284,000 tontonan dan rata-rata peminat Ustaz Kazim mendoakan agar dugaan dan ujian yang dihadapi oleh pendakwa terkenal ini segera mendapat kesembuhan.